lama tidak memvideokan Bang Nasir bawa bis ya. Dari bawa 248. Tapi setelah itu langsung tahan belakang, Bang, kiri, belakang, stop. Terakhir kesini bawa nopir berapa ya, Bang? 311 itu lah, Bang. Oh, 311 ya. Becak ini ketua. Iya. Klakson, Bang. Klakson, Bang. Tambalan ban. Tambal ban. Tambalan ban. Abang dulu pernah ikut sini, yuk. Bareng Bang Nasir juga, ya. Eh, kalau Bang Bayang itu mana? Jember? Iya, bawa Jember sekarang. Bawa Jember ya. Halo. Mau modem di garasi kalau malam. Saya udah punya bini baru. Halo. Sehat selalu, Dek. Penantian utama santri ucul Lampung ya. Kan sapa masuk, Pak? Nang gunung api ya. Di belakangnya aja, Bang, di belakangnya. Bisa masuk nih. Udah mau jalan, kok. Penantian utama. Pariwisata. Lampung. Kurang lu sapa mai kan orang abani caleng lu ambil ni kok piye sapa gawe ayo kudu geser teh halo ALS ALS ini udah berangkat nih dari kantor yo ya di Lalisa itu ya geser pas lu pas mau sapa apa ngono mu apa pun rapat kru geser meneh mau servis di sana banyak airnya. Pak Ketua, Pak Kuat jemput penumpang. Ya, dari Jogor, bawa ke kafe. Kerok untungmu, woi. Pagi-pagi, kenapa, Pak? Nah, HP-nya kan HP jadul. Oh. Nah, di sana sama yang punya HP yang ketinggalan itu. Wow. Serok aja, Pak. Pengennya serok. Nah, kamu tuh yang ketinggalan zaman. Nah, gak mau oh dari Pak Ketua nemu HP? Hah? Nemu HP? Ya, kita ini bunyi Pak Ketua penumpangnya itu
Apinya di tas depan. Apinya masih ada. Tadi telepon saya. Apinya masih di sini, bapak nak berangkat besok. Mau ambil kapan? Mau ambil sekarang, Pak. Tolong Sherlock tempat lokasinya, Pak. Sherlock untukmu itu apinya nggak bisa untuk Sherlock. Kamu naik bis turun terminal. Iya. Kok suruh Sherlock? Wah, lagi iklan. Terus cerita lagi lanjut. Nah, akhirnya nanti dia naik bis di sini. Padahal suruh Sherlock lokasinya biar nampak. Tapi kalau untuk Sherlock, apa harus dibanting dulu baru bisa. Nanti kita tunjukkan orangnya. Bapak itu ngomong Sherlock, ini bisa untuk Sherlock, Pak. Nanti dibanting gimana bisa. Iya. Tapi udah diambil belum? Belum, mau berdagang kok. Pokoknya intinya HP-nya masih di sini. Dia penumpangnya ini turun di Purwodo. HP-nya juga Pak Jombor lupa. Kemarin dia punya apa, HP-nya kan jangan dibapar. HP-nya masih aman, tadi telepon lagi. Ini apa? Bapaknya berangkat dulu. Sekarang kan sekarang tidak mau diambil kapan. Ambil nanti, Pak, tolong dicerokkan lokasinya, Pak. Cerok lokasi untukmu itu, HP-nya kan. Ini ketawa sama Pak. Bagus apa Pak, itu mau suruh cerok ke baru kasih ketawa kakak ini. Aduh, aku dia suruh cerok ke baru kasihnya. Iya. Kakak kamu naik bidang kudus dulu terus lagi lah. Kalau saya gini lagi misalnya punya apa yang masuk ternyata kok ya saya cerok udah nyepek belum lah gitu gua aja cerok gitu ya. Tapi apanya yang bawa Pak Ketua atau siapa? Di sini. Nah, kok bisa nomornya Pak Ketua? Kok bisa punya? Pertama telepon sama Agen Purwodo yang jaga malam garis saya. Ya, betul saya ada Pak. HP-nya ketinggalan. Langsung tak kasih nama, bukan namanya, nama juga asik ini. Tak kasih nama kalian ada Pak, Pak Puting-Puting. Nah, namanya cuma ini. Apa namanya? HP. Ah, ya, itu kan HP. Panggilan masuk ada. Baik, kamu percaya sirok-sirok itu? Aku ngerti artinya HP. Apa? Hepeng itu tadi lah duit ini. Panggilan masuk. Nah, ini panggilan masuk jam berapa? Oh iya, HP. Jam berapa panggilan masuk? Pagi kan? Pagi. Ya itu tadi, Pak. Aku namanya ketawa. Ketawa cap. Sirok-sirok untumu itu. Kalau ini nggak dengar nih modom. Sirok-sirok kamu micek. Ini dompetnya tebel nanti kalau pulang awal. Yang penting pulang dong orang bingungi wis tenang. Tapi tadi gini kok ketua di dalam bis tadi. Yang penting badan sehat berarti enggak penting ngepengnya itu. Enggak penting. Persiapan memijak itu. Wah, lu pamer itu ketua. Pamer itu ketua. Lalu pun di. Masa kamer. Pak Iwan kerjakan apa Pak Iwan? Mana? Oh cendana. Trouble apanya Pak? Trouble apanya? Eh tapi Pak Iwan kemarin nyadar nggak pas waktu kita bikin video di belakang ada perempuan itu. Oh. Itu beneran gak ya Pak? Memang bener itu ada. Tapi denger gak Pak Ketua? Pak Iwan? Ya enggak, cuman kan di dalam HP kok bisa ya? Wah, itu kan harus benar-benar yang peka itu. Kalau enggak peka ya pakai headset. Iya, kedengeran banget ya tapi kita enggak tahu itu. Ya tapi memang ada suara perempuan ketawa kan? Makanya kan kok kemarin banyak dilucu-lucuan kan. Tapi nggak ganggu itu. Nah, dari bulan. Iya. Bikin merinding ini. Berangkat. Boleh pagi dan siang hari ini bagus penak Sherlock. Terus Sherlock. Oh iya bang, hati-hati ya bang, lancar pokoknya. Berangkat.
Bismillahirrahmanirrahim, diberangkatkan bis ALS Nopin 140 ya, menuju Kota Medan. Pokoknya tetap semangat, jangan lupa sholat berbagi dan berkarya dari Kota Yogyakarta. Berhati nyaman, Horas.